Headline News Harian Rakyat Sulsel hari ini, edisi 12 Januari 2024. Berita utama, Capres-Cawapres Jajal Sulsel. Calon Presiden, calon Wakil Presiden mulai menggarap pemilih di Sulawesi Selatan. Mahfud MD dijadwalkan akan berkampanye di Universitas Hasanuddin 13 Januari besok. Sedangkan Anies Baswedan dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke Kabupaten Baru dan Kabupaten Bone pekan depan. Berita selanjutnya, kinerja penyidik kejaksaan di Sulawesi. Banyaknya kasus korupsi divonis bebas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Makassar menuai sorotan. Beragam spekulasi muncul, mulai dari kurangnya kualitas penyidik hingga kualitas jaksa penuntut umum. Berita terakhir, door-to-door edukasi pembayaran pajak kendaraan. Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Makassar 1 menghimbau masyarakat agar taat membayar pajak, khususnya pajak kendaraan. Beragam langkah telah dilakukan, salah satunya dengan mengunjungi rumah masyarakat atau door-to-door memberikan edukasi wajib pajak. Demikian headline news hari ini. Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.co. Terima kasih, sampai jumpa, dan selamat beraktivitas.